good right hand flush. Nigel as a super middleweight as opposed to a middleweight. Well, this is what I've been saying all along. So... Hopkins continues. Michael Moore needs to go back to working. That's it! It's a short right hand! There is no way he's getting up from that! And he delivered on it. What a night in Las Vegas. George Foreman is the heavyweight champion of the world again at 45 years of age. Dalam ilmu kesehatan, stamina dan kekuatan seseorang akan mencapai puncaknya di usia 30 tahun dan setelahnya akan mulai menurun secara perlahan. Hal ini karena setelah usia 30 tahun, proses metabolisme pada tubuh seseorang akan mulai melambat, kepadatan tulang mulai menyusut, disusul dengan melambatnya pertumbuhan tulang baru. Itulah mengapa ketika seseorang sudah berusia di atas 30 tahun, ia mulai gampang lelah dan kekuatannya mulai berkurang. Dari sekian banyak cabang olahraga, tinju adalah salah satu cabang olahraga yang banyak menguras stamina dan tenaga. Maka tidak mengherankan jika mayoritas petinju profesional akan meraih puncak kejayaan pada rentang usia antara 20 sampai 35 tahun dan hanya sedikit yang bisa berjaya di atas usia tersebut. Legenda tinju kelas berat terbaik sepanjang masa, Muhammad Ali dan Mike Tyson misalnya, keduanya berhasil merebut gelar juara pertama mereka di usia masing-masing 22 dan 20 tahun, dan performa mereka mulai menurun ketika usia mereka sudah berada di atas 30 tahun. Khusus untuk Muhammad Ali mungkin bisa dijadikan pengecualian, karena selain faktor usia, penyakit Parkinson yang menggerogoti sang legenda turut berandil atas menurunnya performa petinju yang berjuluk The Greatest tersebut. Sahabat boxing lover semuanya, seolah bertolak belakang dengan deskripsi yang kami sampaikan di awal tadi, ternyata ada 3 orang petinju yang justru berjaya dan berhasil meraih gelar juara di usia di atas 40 tahun. Bahkan salah satunya berhasil meraih gelar juara di usia yang sudah mendekati 50 tahun. Siapa sajakah mereka dan gelar apa saja yang berhasil diraih oleh para petinju yang seolah melawan hukum alam tersebut? Yuk, sebelum kami bahas, pastikan dulu Anda telah menekan tombol like dan subscribe, serta menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak akan ketinggalan dengan informasi terbaru yang kami tayangkan. Inilah 3 petinju yang berhasil memenangkan gelar juara di usia di atas 40 tahun. Tulani Malinga. Petinju kelahiran 11 Desember 1955 asal Afrika Selatan ini mengawali karirnya di tinju amatir. Setelah menjalani pertarungan sebanyak 195 kali dan berhasil memenangi 185 pertarungan, atau tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1981, ia beralih ke tinju profesional di usia 26 tahun. Di usia emasnya, petinju yang berjuluk Sugar Boy dan bertarung di kelas menengah super dan kelas berat ringan ini tidak terhitung sebagai seorang petinju hebat. Ia tercatat hanya mampu memenangkan gelar juara kelas menengah super dan kelas berat ringan Afrika, dan itu pun ia berulang kali harus kehilangan gelarnya tersebut. Kehebatannya di dunia tinju baru terlihat di usia 40 tahun ketika ia berhasil mengalahkan Gelben dan memenangkan gelar WBC kelas menengah super pada tanggal 2 Maret 1996. Sayang, ia kehilangan gelarnya 3 bulan kemudian usai kalah angka dari petinju asal Italia Vincenzo Nardiello pada tanggal 6 Juli 1996. Namun gelar tersebut berhasil direbutnya kembali pada tanggal 19 Desember 1997 di usia 42 tahun usai menang angka atas petinju asal Inggris Richie Waddell.
Kemenangan tersebut membuat dirinya menempati urutan kedua sebagai petinju tertua yang berhasil memenangkan gelar juara di masa itu setelah George Foreman. Ia memutuskan pensiun pada bulan Januari tahun 2000 di usia yang sudah menginjak 44 tahun. Ia memiliki catatan rekor pertarungan 44-13 dengan 19 kemenangan diraih melalui kemenangan KO. George Foreman. Foreman adalah salah satu fenomena dalam dunia tinju. Ia pernah menjadi juara dunia termuda sekaligus tercatat pernah menjadi petinju tertua yang mampu merebut gelar juara. Foreman berhasil menjadi juara dunia termuda usai merebut gelar WBA, WBC, dan D-Ring dari seorang Joe Frazier pada tanggal 22 Januari 1973 di usia 24 tahun. Dalam laga yang digelar di National Stadium, Kingston, Jamaika tersebut, Foreman berhasil menang KO di ronde kedua. Foreman kemudian memutuskan pensiun di usia 28 tahun, usai kalah angka atas Jimmy Young pada tanggal 17 Maret 1977. Namun 10 tahun berselang, ia melakukan comeback di dunia tinju. Dan selanjutnya, pada usia 45 tahun, 299 hari, Foreman berhasil menjadi juara dunia tertua usai memukul KO Michael Moore di ronde ke-10 dan berhasil merebut gelar WBO dan IBF kelas berat. Foreman, powerful, big round, best round so far for George Foreman, I think. Good jabs. Michael Moore needs to go back to working. That's it! It's a short right hand! There is no way he's getting up from that. That is the for the 10. George Foreman looks up at the heavens. He is once again down on his knees to pray. Ia kemudian memutuskan pensiun di usia 48 tahun 316 hari usai kalah angka dari Shannon Briggs pada tanggal 22 November 1997. Foreman adalah petinju kelas berat terbaik di era 70-an dan terkenal dengan kekuatan pukulan yang luar biasa dan pernah membuat Joe Frazier terangkat beberapa sentimeter dari kanvas ring tinju lewat pukulan uppercut-nya. Jadi tidak mengherankan jika petinju yang memulai debut profesional pada tahun 1969 ini identik dengan kemenangan KO. Ia tercatat pernah membukukan 40 kemenangan beruntun dengan 36 kemenangan KO sebelum dihentikan oleh Muhammad Ali pada tanggal 29 Oktober 1974. Sepanjang karir profesionalnya, petinju yang berjuluk Big George ini bertarung sebanyak 81 kali dan berhasil memenangkan 76 pertarungan dengan 68 kemenangan KO dan hanya 5 kali menderita kekalahan. Bernard Hopkins. Jika ada yang pernah mendengar istilah tua-tua keladi, mungkin istilah tersebut paling tepat disematkan pada sosok Bernard Hopkins. Bagaimana tidak, petinju yang mengenal tinju ketika berstatus sebagai seorang narapidana ini mampu memenangkan gelar juara di usia yang sudah mendekati 50-an atau tepatnya di usia 49 tahun 94 hari dan menjadi rekor juara dunia tertua hingga saat ini. Ia berhasil mencetak rekor tersebut usai merebut gelar juara WBA Super kelas berat ringan dengan mengalahkan petinju asal Kazakhstan, Beybud Sumanov, pada tanggal 19 April 2014. Throughout my body, he's so inspirational. Football, some others, but this is extraordinary. And yes, he just may be the alien, Hopkins. So Bernard Hopkins has done it at the age of. Bernard Hopkins merupakan salah satu petinju terbaik yang pernah ada. Petinju yang berjuluk The Executioner ini
Dikenal pernah merajai kelas menengah dan kelas berat ringan. Ia pernah 20 kali mempertahankan gelarnya di kelas menengah dan menjadi petinju pertama yang berhasil menjadi juara sejati di era 4 sabuk usai mengalahkan Oscar De La Hoya pada tanggal 18 Desember 2004. Yang luar biasanya, gelar tersebut diraih Hopkins di usia 39 tahun 247 hari. Hopkins mengakhiri karirnya di usia 51 tahun 337 hari dan sepanjang karirnya ia bertarung sebanyak 67 kali dan memenangkan 55 pertarungan dengan 32 kemenangan KO. Ia menderita kekalahan sebanyak 8 kali, seri 2 kali dan 2 laga berakhir no contest. Itulah 3 petinju yang berhasil meraih gelar juara di usia di atas 40 tahun. Semoga bisa menambah referensi dan pengetahuan kita mengenai dunia tinju. Salam pecinta tinju dunia.